game. Tapi yang saya perasan kodak, kenapa mereka force kita berbunca pada Momo guys game ni, crowd control, sebab mereka tak nak Haris gunakan flicker guys ni. Jadi mereka akan paksa Haris untuk guna purify supaya Link boleh gank dekat Haris banyak kali. Ya, jadi kita akan mulakan perlawanan kita yang kedua. Todak ingin keluar daripada kegelapan lautan, namun begitu untuk sang burung hantu ingin membenamkan pasukan lawan mereka turun balik ke laut. Jadi tanpa kita melengahkan pasukan lagi. Ya. Minta ros guys, minta ros. Sekarang ada event Mobile Legend tu guys. Satu orang satu ros ya, satu orang satu ros ya. Laku kembali. Satu orang satu ros supaya aku dapat naikkan anu guys, naikkan ranking Mobile Legend tu. Menang dua balas. Dapat duit dok kalau menang nomor satu guys. Kalau ada Ros lah, kalau ada Ros dapat ya. Dua berlawan dengan dua. Masih lagi awal sebenarnya permainan kita. Kalau ada lebih boleh bagi lebih guys. Tarik nafas seketika juga. Ya, sekarang ni kita lihat. Kalau ada, kalau tiada tidak apa. Tidak apalah kalau tiada. Kalau ada bagilah. Memberikan fokus seperti Moskov yang digunakan pakai oleh Yu dekat game yang pertama tadi. Ada tenacity untuk memastikan dia boleh sustain dalam lane-nya. Begitu juga dengan Harith yang dimiliki oleh... Dia pakai skin hijau ni. Skin hijau ni lambat sikit order berbanding cowok yang emas tu. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa yang aku rasa lah. Untuk Vexana utility sebab dia adanya cooldown reduction. Tapi kita boleh nampak sekarang ni Emma telah pun bergerak melakukan mirroring di bahagian kawasan jungle. Wih, si Thornnya sakit tu kena sama si Kobius. Pasukan Homeboys akan mendapatkan level 4. Begitu juga dengan knowledge yang digunakan oleh Zaid. Masing-masing mungkin akan dapatkan level 5. Terima kasih ya yang bagi gift ya. Terima kasih bos. Yan Lord lakukan serangan terlebih dahulu. Wakak berbahaya untuk Izanami terus saja menjarakkan kedudukan. Tapi Kugar memberikan mangsa yang pertama untuk pasukan Todak. Emal cuba untuk masuk tiap pasukan boleh lepaskan. Membalas. Membalas bro. Oh, nasi baik Yan Lord stun. Kalau ndak selamat do tu. Nasi baik Yan Lord stun. Kalau ndak escape do. Tapi untung Emal lah. Dia kill 2. Terutamanya untuk jungler mereka tersendiri untuk memastikan mereka boleh mendapatkan manfaat ketika ini. Oh, risau Sol. Mati gila Sol. Cikgu guys, jago haritnya Joh. Menang dok, by one. Tapi kawasan tengah tadi tu jauh lebih baik. Okay, kita tengok instant replay ya. Kenapa saya katakan ini berpihak kepada pasukan Homeboy sedikit sebabkan Emal dapat 2 kill dan 1 kematian. Manakala untuk Zahid, dia dapatkan 0 kill tapi dengan 2 assist. Bermakna daripada sudut pengambilan gol. Tadi kau cakap Cikgu tak boleh. Mana aku cakap-cakap? Betul lah aku tanya kamu boleh ke tidak. Aku tanya kamu jago ke dia. Kali ini turtle yang pertama diberikan fokus. Tapi Zaid cuba untuk masuk. King scoring boleh digunakan. Zaid berjaya untuk kucita dan pertama kali mereka tahu dah. Ada flicker kah? Mencari lagi mangsa seterusnya untuk Homeboys. Malah masukkan dapat. Oh my god, dikasih jauh lagi. Yalah ataupun tidak awal kali ini. Tapi Yalah sempat untuk selamatkan diri daripada ditangkap oleh pasukan Homeboys. Mal agak berbahaya tapi perlu jarakkan diri. Oh my god, Zaid. Lag kah? Bisa batu bro. Kau isap gam kah sana? Tangkap kick kah kau mal? Buka item barangkali. Tekan item, dia tengah recall kali. Dia rasa dia tengah recall dalam tu. Banyak kick. Satu langkah kesilapan yang telah dilaksanakan oleh beliau. Ini bisa gam di situ bro. Yang mau tarik bulan lah tu. Penyakit. Thank you Marco Juan. Sepertinya. Berbahaya untuk Emal sebenarnya. Disebabkan Yan Lord. Bahaya ni, mati ni. Kalau dirembat. Kalau dirembat mati cok. Tapi Yan Lord seolah-olah berjaya untuk memaksa Emal. Seram sial game ni. Larikan diri daripada. Lebih pressure dekat ke arah Homeboys guys ya. Tapi Emal yang ditangkap oleh Yan Lord. Emal cuba untuk jarakkan kedudukan. Sekali ini kita melihat bagaimana. Predict bomb penjahit. Dengan penggunaan jauh. Ya, kita boleh nampak bagaimana kedua-dua pemain kena Roma. Jadi Sol. Sol kena jadi dok game ni. Masih lagi ada tapi Emal dah dipaksa. Kalau Sol nak jadi ni game susah guys. Sebentar tadi. Walau bagaimanapun pasukan Todak late game kuat mana? Fix lagi dengan keadaan seperti ini. Tapi Cikgu guys pula yang dapatkan free farm di bahagian bawah. Homeboys kan sebab Nathan kan. Pasukan Todak ada early advantage untuk berhadapan dengan pasukan Roma. Early memang kuat Todak guys. Ada Cho. Kita pastikan yang bahawa yang ada Nolan, Aurora. Bila mereka sentiasa nampak Emal kat mana, Cikgu guys akan lagi selesa untuk dia ada dekat lane dia, lagi selesa untuk dia punish Sol. Ini adalah antara kelebihan apabila menggerakkan Chow. Sekali lagi Mal ditendang keluar, memberikan lagi sumbangan kill untuk pasukan Todak. Kali ini memang stres tu Chow ni. Chow ni susah tu. Hero bodoh. Kalau orang jago pakai lah. Tapi kalau orang tak jago pakai, kimbik lah Chow. Hero bodoh. Bagaimana pasukan Todak kali ini tidak teragak-agak. Ini yang kita kenal. Yang not precious ya guys. Jago juga yang not. Langgar sahaja kawasan dan pasukan musuh mereka. Dan mereka akan dapatkan trade objek yang jauh lebih baik. Dan sekarang ni kita boleh katakan mereka ada kedudukan tersebut. Bagi dok. Bahaya dok. Bagi. Nampak macam mereka jauh gap. Jauh gap ni. Dengan apa yang boleh dilaksanakan oleh Momo dengan adanya King's Calling. Tapi nampak yang pasukan Homeboys
sedikit sukar Fury untuk melaksanakan sebarang follow up dalam game ni. Beraninya solam beli barang ni. Juga kenapa pasukan Todak Samsung sial dia. Boleh dapatkan pick off. Beraninya dari situ ambil. Pasukan homeboy menunggu ke kelaku di MPL takut-takut dia mau keluar dari situ pun takut. Dengan kemarahan mereka sekarang ini harus berterima kasih. Ya Allah, begitu aktif pergerakannya membuka map untuk memastikan Haris selamat, tak diganggu sangat dan memastikan Cikgu Gan sentiasa ada ruang untuk melakukan farming. So Samsung sial, Samsung betul loh. Weh, jago kan dia? Jago betul kan dia fix? Kau tengok, dia kill lagi. Jago betul gila dia, sumpah lah. Wah, okay, dah panik jo. Dia outplay si Zayim Sempo yo. Iya. Jago betul loh. Jago betul gila Sol. Iya kan? Kan? Dah ada takut kan? Sudah aku bilang. Lain loh dia. Ah, dia takut dia beli apa dia bilang? Persetan dengan segala urusan bro. Macam main ring anjir. Sedikit berpihak kepada Harith. Tapi kok ada takut-takutnya di player guys? Sebab Kemal kena fokus kepada siapa? Kepada Zayed. Dan tak ada lagi orang yang boleh menghentikan pergerakan. Apa lu itu bro? Melainkan kalau crush diri yang kita ada dia dia ada perasaan gila. Ini play-play tak ada perasaan gila. Fobius yang pergi depan muka Haris. Fobius tu yang selalu play-play begini yang susah cari fix. Padahnya sebab damage Haris time tu dah sangat-sangat sakit. Yang tiada takut rasa takutnya. Sekarang ni nampak yang untuk minit ke-6 pasukan Todak juga pasukan homeboys mereka sebenarnya juga sedang cuba melakukan mirroring. Walau dalam keadaan awal permainan tadi pasukan tak berikan tekanan kepada Soul di bahagian bawah, tapi kita boleh lihat juga bagaimana pasukan homeboys melakukan tindakan yang boleh cerminkan balik mereka fokus pada bahagian atas. Ya betul lah si Gary ni, si Soul ni. Untuk pasukan homeboys tidak lama lagi mungkin lebih kurang. Weh, dia punya next power spike level untuk ya level 10 ni power spike-nya sampai level 10 jam minit 10 spike-nya untuk memastikan Soul selamat. Konsil play yang akan dibebaskan terlebih dahulu sekarang. Ada konsil pada malam. Rugi dok. Todak sumpah rugi gila Todak. Tapi crash itu Kaliza berada belakang. Yang itu Kaliza Rami. Tapi yang masuk dah masuk dia tak ada. Tapi tak juga. Mal. Iya. Kick. Sepatutnya menang dah tu. Queen's calling dia tepat. Tarikan. Iya. Padahal dapat tadi 5. Izanami pun dapat kill tadi. Skill. Menghalang pasukan homeboys untuk dapatkan kembali momentum dan Zaid tadi tu hampir dapatkan soul. Cuma persoalan sikit doh, sikit lagi doh. Terlampau bernafsu. Tapi nasi tak tahu dah guys ya. Dia burst je tu Misitar apa? Previous. Sini silap sudah ni momo ni guys. Ah, dah menang soul sini. Waktu ini kenapa beliau ingin masuk juga ketika itu? Yang Mbappe memang sangkut dalam boleh pulangkan dirinya saya. Ada batu bro. Saya tak akan downplay batu, apa yang dia boleh bawa. Terhantuk bro. Terhantuk. Tarikannya. Pecah dinding bro. Priori yang kemas dikenakan ke atas Imal dan terus di leg sekejap jo. Dan juga berikan kepada Todak. Salty Dalti ya ya. Itu nampak macam mulanya cantik oleh Homeboys tapi dimenangi penuh oleh Todak. Yep. Itu semua sebab Momo. Yep. Kena terima kasih bagaimana Momo bijak untuk membaca peluang guys, dan kita boleh nampak yang juga guys pasukan homeboys teragak-agak follow up tersebut sebab ada hari, mereka ada masuk dalam kiss mereka dah tak boleh nak aktifkan skill dash. Jadi lebih mudah untuk pasukan Todak punish mereka yang akan menyebabkan satu pasukan homeboys satu wave lagi, kopi mana? Tersebut. Jadi mereka lebih berhati-hati untuk masuk dan bila mereka berhati-hati ada itulah peluang terbaik Todak sebenarnya untuk kembalikan mereka punya momentum, keluarkan segala atas, damage atas, mereka atas, ada atas, dan dalam Zaim Sempoi kita dah mula nampak bagaimana positioning dia dah start baik. Dia punya skill set dah. Bahal game Homeboys buat senyum bom. Dia tak terlalu agresif dan dia sentiasa akan ikut rentak yang lot. Todak sekarang ni ya pegang momentum perlawanan daripada sudut kutipan kill, kutipan goal. Thank you bagi Ross guys. Terima kasih bagi Ross. Mungkin kita lihat. Saya belum follow dulu guys. Saya belum subscribe dulu guys. Soul mempunyai level dan juga itemization lebih kurang sama di antara satu sama lain. Delete guys. Setelah lihat apa yang boleh dilakukan oleh Mal dengan penggunaan implosion dia. Okay. Kena lebih dia all out king. Dia all in galat tu. Dah dicapai lagi sekarang ini. Momo dah buka king sekali pada arah berbeza. Lagi diberikan fokus dan Mal menjalankan layar dapat sampai dalam perut. Zaid mati tu. Mati dah ibu Cion Dot. Oh my god. Ah, belum dia cok. Tapi masih menang homeboys tu. Masih untung cok. Dapat lot. Adi jap. Ni salah siapa yang menang sebenarnya?
Menang Home Boys. Adalah untuk pasukan Todak. Wuih. Tengah yang lock. Wuih. Dia sengaja kena tolak supaya dia boleh flick. Baiknya. Keren, Jo. Keren banget, Jo. Mahal. Stylo, Jo, yang lock ni. Dia pengguna Chow yang style, guys. Yang handsome gitu. Yang macam penuh dengan gaya lah. Berseni macam Neymar. Kalau dia belah sepak, dia ni Neymar lagi lah. Kan? Ditolak dia, rupanya dia mau sengaja ditolak. Wih, bisa je lagi tu, guys. Keren juga, bro. Cikgu, guys. Soul Gaming. Soul Gaming. Zaid salah. Zaid salah. Sikit escape pun Zaid. Sikit lagi. Dia boleh acah tu lah. Crush, crush. Di split tu. Allah Akbar. Habis Aziz jatuh buat tu. Cikgu guys pening cok. Sama Cikgu memang split kan guys. Tak boleh dia split ni game. Sebab dia pakai Harith guys. Nyawanya sangat-sangat kurang. Dan dia memancing Zaid untuk mendapatkan kill ke atas dininya tersendiri. Tapi rezeki untuk menang home boss ni game. Jujur, jujur. Kalau akulah. Dari segi. Imal cekap untuk membaca situasi tersebut. Dapatkan kill ke atas Zaid dan melakukan tower pun petak dong handle long lane. Siapa mau handle long lane dok? Keadaan seharusnya kembali stabil buat seketika waktu. Tapi bila-bila waktu saja team fight boleh bermula sama ada melalui Yan Lord apa dia? Ataupun contohnya lah long lane siapa mau handle. Tak boleh hari pun tak boleh handle lo. Momentum kena atas Nolan dah. Nolan pergi main long lane dah. Momentum mereka dah semua dah buat sekarang. Tapi apa yang mereka perlu jaga-jaga adalah daripada Yan Lord sendiri. Kalau dia tersalah lakukan decision making untuk sepak siapa-siapa, itu akan memakan dia di pasukan Todak. Jadi dekat mid pecan tak lama dok. Betul-betul. Orang pressure mid dok. Betul-betul sedia baru mereka boleh start. Mau make play dok. Dia mau ulti flick ni. Dia nampak sudah. Just nak cakap yang pasukan Todak perlu berhati-hati dalam game. Ha, tengok. Tahu bahawa crush. Satu mata. Sangat-sangat. Hui, hui. Soul sakit sangat. Flicker berjaya dibazirkan. Kau bukan pro player Chow juga ke Bung Haik Mekanik? Tak lah. Di MPL tak boleh doh. Kalau kau lawan orang jago guys, senang saya dipredik Chow mu tu. Kalau lawan rank boleh lah, masih boleh main lah rank. Kalau pro player guys ya, ketebak bah apa kau mau buat game. Baru satu skill, satu skill dua. Diperipai sudah kau. Senami, senami, senami. Allah Akbar. Cikgu guys sakit banget Chow. Haritnya sakit doh Cikgu guys guys. Itu yang saya katakan damage daripada Chiku guys dah cukup besar pada Sol. Saat ini apa yang Samsul saja adalah satu ruang yang cantik untuk beliau keluarkan damage yang beliau miliki. Seram sebenarnya damage. Kemudian ada ni macam mana orang perang guys. Okey, Yan Lord mal tariknya Momo. Momo Yan Lord mati. Emal masih hidup. Lasit. Okey, Emal mati juga. Emal sendiri. Okey, masih bergigit geng, masih bergigit. Sol free hit dok. Boleh, Sol masuk deh, free Sol. Oh my god. Mari sama Lord. Momo. Why no Momo, sayangnya Momo. Sol gi, jangkulnya boy Sol. Kenapa macam Sol ni macam jago betul aku tengok guys ah. Kenapa? Terkena pula kepada Momo nyawa. Guys, 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 kamu tak nampak ke si Sol ni jago? Terus saja kill itu dimiliki ataupun diberikan kepada Isa. Ni tak keluar pun tadi santai. Ya dia pedulilah kamu mau lot cap apa kan dia tak keluar je. Sekarang ni hanya 900 ke 800 gold saja. Saya agak kurang faham apa yang berlaku sebentar tadi tapi sekarang ni kita boleh nampak yang lot cuba untuk masuk tapi Olin sudah bersedia. Adakah pasukan Home Boys akan ambil kesempatan ini untuk burst Olin slot ini memandangkan mereka tahu dekat mana kedudukan Momo. Tapi implosion pada Yan Lord out position tu Yan Lord. Tapi Zenami mati Yan Lord is not flick. Kill dulu, kill dulu. Kejar kill dulu, kill dulu. Oi. Kill dulu. Kill dulu. Kill dulu. Kill dulu. Dah menang cok. Dah untung yo tu sebenarnya. Tiga mati untuk Lord. Menang Home Boys. Tak untung guys. Home Boys walaupun dapat lot. Cakap, kalau Yan Lord tak dapat sepakan yang kemas, kalau Yan Lord tak boleh nak lakukan gerakan zoning, begitu juga dengan Momo, sangatlah sukar. Mati Cikgu guys ni dok. Cikgu guys mati dok. Mas sampai nak cari kedudukan mana pada pemain tapi Cikgu guys damage dia cukup besar dia pun sama. Baik saja Cikgu guys power style. Cikgu guys pun jago anjir. Baik.
Iman pun macam okey, itu sakit sangat-sangat. Jago doh, Jiku guys, 7 kill doh Jiku guys. Dah laksanakan satu aggressive gameplay juga dan mereka whole lot di bahagian bawah. Dapatkan Hompos yang akan terpaksa untuk melakukan pertahanan. Dream. Dalam game ni susah sangat nak main. Sakit banget. Kita dapat inverted terus satu ni baru worth it. Lepas siap mid kah? Kita tak payah. Implosion pun belum tentu dia boleh tolak targetnya ke belakang. Jadi kena perhatian dia Chiku guys. Percubaan yang baik dilakukan. Menyebabkan jagonya boh. Jagonya Sol ni. Ya, kita nampak bagaimana agresifnya pasukan Todak sekarang. Mereka betul-betul yakin dengan Chiku guys. Okay, ini juga lambat. Akan menjadi potensi strategi untuk protect. Wih, tower bot top. Wih, ruginya. Todak. Mahal doh Emal. No 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 dia bilang. No 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 no. Dia sial Emal. Rugi banget cok Todak. Ya, kan pening kan main the long lane guys. Susah. Pasukan Todak memang kena berlima. Cuma yang buat masa sekarang apa yang saya rasa adalah mereka gerak empat. Empat pergi ke arah Emal, satu untuk pancing kat bahagian hadapan. Gerakan tambahan ke Yanlot? Okey. Daripada situ Konsil. Mereka boleh bergerak untuk menjatuhkan Emal. Tapi nak tangkap Emal pun sebenarnya susah. So macam mana sekarang? Sangat sama rata sebenarnya. Kan ada 50-50 sekarang? Sangat sama rata 50-50 untuk kedua-dua pihak ketika ini. Todak dan juga Homeboys. Todak kuat bila mereka berlima dengan adanya Chiku dekat bahagian belakang. Homeboys pula kuat apabila mereka boleh lakukan gerakan speed pushing dan juga mereka boleh lakukan gerakan Lord. Protect the President. Presidennya adalah Soul yang akan Lord. Duduk dekat Momo. Bahagian belakang untuk keluarkan damage. Momo ada flicker? Momo tidak flicker? Even orang argue. Lord 30 second. Fokus betul. Kentang benar ni. Seru ni game. Sekali kena secret fusion tu dah boleh hilang. Hampir tapi ini power spike Homeboys sampai sudah kan? Tak mudah untuk anda. Kan fix? Kan? Dia boleh pergi kalau si dapat datang sampai. Kalau purify. Kalau dia pergi tak sama apa. Si Zaid, Zaid tu frame Zaid. Tapi sekarang ni tak dapat doh. Tak ada lot. Sama juga dengan Emma. Jadi kedua-dua bagi kita lot. Tidak akan mempunyai retry sebelum bermulanya lot. Tapi saya tak rasa kesemua dia all in kan ni lagi. Memandangkan banyak skill set juga yang dibazirkan oleh pasukan Homeboys. Jadi Homeboys lah yang ditugaskan untuk pancing sekejap lot ni. Ambil masa sekejap dan reset. Tiada lot retry dua-dua tu. Apa makan depan saja dah. Dia tak boleh nak tunggu waktu yang sesuai. Eh ni dah dah. Setakat ini ada tak lot. Dolan nampak dah sana. All in cok. All in lot. Kenapa Dolan balik bunuh ya. Astagfirullahaladzim. Yanlon mati cok. Astaga kenapa Nolan yang balik. Susah kan long lane nya. Tiada long lane nya. Sebab dia pick Harith. Oh email endo 2-0 cok. Tidak kah? Sol mati. Sol mati. Sol mati. Susah susah susah. Tak boleh juga nanti kena endo. Sebab Harith bah. Harith susah tu. Tidak bukan sebab dia sebenarnya sebab masih lagi belum berakhir walaupun ya hari tu nak balik tadi cukup besar pada saat ini Lord marah di bahagian atas Chiku guys Yan Lord akan dan sepatutnya pick jadi hero anu yang fast clear guys dengan ketiadaan soul tak ada patut Chiku Moskov kah boleh kasih net lane dia makro jago doh bila Chiku nak kau gunakan makronya kan guys jadi tadi saya rasa macam split decision sayang doh Zaid okey kena balik dia main time fuck tapi memang dia boleh gendong yang 7 kill doh dia tapi mereka terlupa juga yang bahawa tapi mereka ada Chiku kan makro king guys pasukan Homeboys ada yang link yang mudah untuk dapatkan lot tersebut dan mereka lupa nak poking link tu terlebih dahulu yang menyebabkan vision dah ada Zaid dekat defense. Mereka ambil masa untuk burst dengan sangat-sangat pantas. Masa sekarang, Zahid, ada dekat atas, adakah mereka mampu untuk melakukan pertahanan ini? Emal juga masih lagi berdekat di atas tembok yang berdekatan dengan perkarangan base pasukan Todak. Tak dapat, Dok. Homeboy, sekarang ni mereka nak masih boleh, masih boleh, masih boleh. Masih boleh, guys. Sama ada sekarang ni fokus mereka nak pakai hit tertarik ataupun sebaliknya. Masih boleh, masih boleh. Fokusnya daripada Mal dah juga digunakan sekarang. Masih bagi hit ni, Dok. Tiada ada ni. Tapi dia bukan pakai hit. Homeboy, mereka paksa lagi skor daripada Momo. Teruskan Homeboy. Hey. Bagi kita ni game. Masih bisa, masih bisa. 50-50 lah game ni memang. Masih 50-50. Mereka kena tunggu dekat mana kedudukan Emal first. Kemudian bila mereka dah nampak peluang untuk lakukan setup, mereka akan go. Tapi untuk pasukan Homeboys, mereka kena tunggu satu sahaja skill set yang keluar. King's Calling. Kalau King's Calling dah ada, jantung ke, guys? Memang Homeboys seru ni game akan guys. Ada
second talk dah untuk mereka mula let's go, let's go, no man, no man. No man, no man. Perhatian mereka dalam tahap yang do something tu, mau do something tu. Gerakan tambahan yang di Pian Lot. Yang sama, pasukan Homeboy sejujurnya sedang menang situasi ini disebabkan lane bahagian atas dimenangi oleh mereka. Lane bahagian bawah pun dimenangi oleh mereka dan ini memaksa. Kelas kena buat satu momen, Dok. Immortal Winter satu kali boleh menang ni. Kau dia boleh buat Immortal Winter satu kali jadi ni game ni. Bagi si Crush depan, Crush depan. Manfaatkan peluang itu. Ya, bila keadaan intense macam ni, kadang-kadang pemain-pemain akan start rasa, okay, yang mana the best decision? Mereka akan ragu-ragu dengan perkara tersebut. Tapi buat masa sekarang, untuk pasukan Hot Rewind, saya rasa kalau mereka nak paksa 5 dengan 5, tak boleh. Sebab pasukan Todak sangat-sangat kuat dekat 5 lawan dengan 5. Tapi kalau decision making ni masih lagi berpegang kepada kita tolak lane, kita try split push, yes, pasukan Homeboys boleh ada peratus untuk menang dengan lebih cerah. Seram, tapi Lok, saya tak kata apa tengok dia apa yang terjadi. Strategi itu mungkin dekat belakang kerana Young Lord sekarang saya akan cuba cikgu untuk belakang. Cikgu Guys masuk depan. Cikgu Guys cuba cari orang belakang. Cikgu Guys mahal. Sumpah Cikgu Guys power shot Zaid Izanami. Zaim Sempoi. Crush masih ada, masih bergigit. Mati Zaim Sempoi. Wuih, dia orang paksa mid dok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Let's go. Let's go. Balik ke Lord. Timakroin, balik lah Mal. Ngomal balik, Mal. Tak dapat dah. Immortal Winter. Cikgu kan silap, cok. Let's go! Woo! Bergigit! Bergigit tak, bergigit. Seru, 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 seru. Baik dah cikgu guys. Seru, cikgu guys punya penggendong asli, cok. Seru, anjir. Bergigit. Biar instant replay yang berbicara, ya. Immortality, Winter Crown, tolakkan Sacred Hammer. Cikgu guys, Secret Future sekali lagi. Kalaulah satu attack terkena, sudah tambah dah riwayat Emals ketika tadi. Kalaulah jungle creep tu damage dia lagi besar, pun dah mati juga Emals. Kalau Mal ada Aldi, cikgu guys pula yang kena tadi. Benar. Dalam game tu banyaknya probability. Shieldnya kalau dia skill tu penuh sial. Shieldnya si cikgu guys. Sekarang ini kuda yang berada di atas sebelah dengan adanya di bagian bawah. Mereka sayap tu blok win ini better tarik pada saat ini sebut tak bisa dimangsa tapi untuk pasukan Todak menunggu ruang yang sesuai untuk mereka mula masuk ini kita tarik bagian tengah dah di bahagian bawah dah tak ada tapi cuba untuk dapatkan ini di bahagian tengah sama untuk pasukan Homeboys Yanlot cuba untuk bertahan lagi pasukan Todak mereka juga tidak ingin memaksa tarik lagi gamenya bro kasih seru oi momo silap momo silap dok wih Zaim Sempoi pun silap eh ndak pausial Zaim Sempoi dia ada minion. Paksa. Sekarang ini Cikgu Guys masih lagi. Paksa, okey. Okey, Izanami, Mal, do something Mal. Untuk pasukan Homeboys perlu berhati-hati. Situasi do something Mal. Okey, by one. By one. By one. Tapi Zahid masih lagi ada immortality. Mudah untuk mendapatkan kedudukan. Ah, seru banget, Jok. Perlawanan jungler seteru ke di perlawanan. Mal, satu momen je, Mal. Let's go, Mal. Di antara satu sama lain. Perlawanan siapakah yang lebih picit Momo Terralti dok kedua-dua pasukan ini dan Alene. Kita lihat situasi sekarang Mal ada flicker adanya implosion jadi boleh lakukan harinya cikgu sakit shoot kalau beliau mahukan TikTok download saya faham mereka sangat-sangat berani dengan playstyle mereka TikTok cikgu ada TikTok lagi dok itu yakin dengan capability beliau untuk lawan dengan oi berganti cok yang datang ke berganti buff kau ambil buff aku ambil buff kau boleh tak di ultra late game ini satu saja kesilapan, satu saja kehilangan fokus, maka kristal anda yang akan menjadi cagarannya. Situasi masih berbahaya sekarang ni. Seperti mana yang dikatakan, satu kesilapan saja akan menyebabkan mana-mana pasukan tengok Oracle. Apa-apa bentuk sebarang berita tengok emblem siku tu, geng. Itu yang sakit, guys. Ya. Kenapa sakit tu kau tengok emblem siku, item siku. Ada sayap. Silakan. Sebab geng Shahlaw. Ya faham, sambung. Okey, menarik sangat apabila mid lane
Okay. Sayap, semuanya dijadikan target priority. Sayap. Izanami 343. Ya, yeah, Bloodwing tu. Untuk Aurora 349. Ini menunjukkan yang bahawa sayap kan tu. Mid-laner dalam game ni dia macam kapa tu, benda apa tu? Bulu berapi. Tadi nak itu Bloodwing tak masa sama nak keluarkan Feather of itu Heaven. Itu nampak kenapa game ni yang macam terbakar tu. Satu side yang kalau awak lihat satu side yang kalau awak kepak. Dia just complete team fight lah untuk kena lepaskan. Oi, kau tengok. Kena akui Todak punya macro gameplay pun cukup. Mereka juga salah satu pasukan yang kerap melakukan gerakan seperti macam mana nak elakkan pergerakan ini. Gila Cikgu guys, powernya bah. Tapi Soli pun tidak boleh. Cikgu power betul loh. Dia tunggu di belakang anjir. Jago banget. Kenapa? Patut dia selamat tu Sisol tadi. Sisol pergi belakang. Dia pergi flick belakang tu. Juga tidak ingin terlalu memaksa. Kan? Bahaya Emal. Emal. Dia pun sampai dilepaskan. Zaid cuba bertahan. Ente. Satu sama geng. Game seru. Ente. Menyamakan kedudukan mereka. Tapi untuk pasukan home base mereka. Ente. Kerana ente. Dua, satu. Respect streamer, cok. Iya, semua game sorak seru cok. Ciku. Mahal tak? Mal. Todak weh, Ciku MVP lah, siau. Kalau Ciku tak MVP, memang select lah MVP Muntun ni. Power sangat dah Ciku punya Harith guys. Yang kedua dan terakhir kali yang ke-12 kill telah dimiliki oleh Ciku sebentar tadi. Syabas kita ucapkan kepada pasukan. Wih, kalau 2-0 tak tadi sebenarnya belum 2-0 bani guys ya. Cuma paksa kita masuk ke dalam pusingan yang ketiga. Okey, tapi kan jauh tu mereka flank. Ya lot dan juga Ciku guys. I mean, itu makro game yang sangat baik. Jago gila cak Aritnya aku bir biasa saja. Lihat sebentar tadi Soul dah tak ada cara dah dia nak selamatkan diri dia bila Ciku dah ada di hadapan dia.